Ampun Tuanku, ahli-ahli kerabat diraja sekalian menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat terus bernaung di bawah panji-panji kebesaran dan keadilan pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang sentiasa dilimpahi tuah kemakmuran dan keamanan kepada seluruh rakyat negeri Kelantan ini. Ampun Tuanku, sembah patik mohon diampun. Setinggi-tinggi sembah tahniah kehadapan kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, sempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-50 pada hari ini. Sesungguhnya persembahan Tuanku di atas takhta kerajaan adalah dengan kerajaan Allah jua. Allah terus memberkati pemerintahan Tuanku untuk negeri Kelantan terus cemerlang dengan pendekatan dasar membangun bersama Islam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V akan bertitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian dilafazkan dengan penuh takzim kehadrat Allah SWT, Tuhan yang mencipta sekalian alam semesta dengan sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Segala puji hanya milik Allah SWT. Dia yang sepatutnya kita puji, kepadanya kita meminta pertolongan. Dialah tempat kita berlindung daripada keburukan. Selawat dan salam diucapkan ke atas Nabi Muhammad SAW, Rasul pembawa risalah ketuhanan yang telah mencetuskan sinar kebenaran dan kebahagiaan kepada sekalian umat manusia di atas muka bumi ini. Dalam tempoh berkabung ini, beliau menzahirkan rasa kesedihan dan kedukacitaan yang amat sangat di atas kemangkatan paduka ayahanda beliau yang amat dikasihi, Almarhum Sultan Petra, pada tanggal 28 Muharram 1441 Hijrah bersamaan dengan 28 September 2019. Bersamalah kita doakan semoga roh almarhum ditempatkan di kalangan para anbiya, syuhada dan salihin. Kekuasaan dan kehendaknya Duli Yang Maha Mulia Tuanku kembali kepada Yang Maha Esa detik 8.11 pagi pada tanggal 28 September 2019 bersamaan 28 Muharram 1441 Hijriah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.